Pasangan suami istri asal Desa Bonia, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, kabur dari rumah sakit daerah Raha setelah melakukan kegiatan menghirup udara segar. Pasutri yang diantar oleh tim penanggulangan COVID-19 Kabupaten Muna ini terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan hasil lab Rumah Sakit Umum Batra Mas tertanggal 22 September 2020. Petugas jaga menyampaikan bahwa kemungkinan kaburnya pasien Pasutri ini melibatkan pihak keluarga pada saat membesuk. Ya Bu, terkait yang pasien kemarin berarti suami istri ya Bu, yang dari Bonia. Pada saat kami mendata ya, artinya dia suami. Jadi pasien ini berasal dari puskesmas Lasalepa ya, sebagai rujukan. Bukan puskesmas Lasalepa, sebenarnya kami terimanya dari tim gugus. Itu? Tim gugus, kebetulan mungkin dari puskesmas Lasalepa juga masuk dalam tim itu, jadi mereka yang mengantar ke sini. Di kamarnya tetap dipisahkan. Kamar dipisahkan? Pada saat meninggalkan rumah sakit, itu dibantu oleh pihak keluarga yang saat itu datang membesuk di rumah sakit ya? Iya, karena kan waktu ini pasien masuk dia tetap simpan kendaraannya di dalam, di halaman depan. Jadi pikirnya petugas itu dia keluar untuk hirup udara segar, senang seperti biasa yang terpilih kan dilakukan seperti itu ya, pasien. Tapi begitu dicek sudah harusnya masuk kembali ke ruangan, dicek ternyata mereka sudah. Atas kelalaian ini dilakukan tindakan cepat dengan melaporkan kasus ini ke tim penanggulangan COVID-19 dan telah berkomunikasi dengan pihak Polres Muna untuk melakukan penjemputan kembali dengan harapan secepatnya pasien Pasutri ini untuk segera kembali menjalani perawatan dan tidak perlu lama berada di luar untuk mengantisipasi penularan ke masyarakat lainnya. Dari Muna, Faisal melaporkan.